sirkuit di Karanganyar ini memang saya anggap paling bagus diantara dengan sirkuit-sirkuit yang lainnya ya, karena dari segi tanah maupun tempat sangat bagus, jadi di sini pembalap bisa memacu motornya dengan sekenceng-kencengnya dan bisa belok, bisa nikung serba-rebanya, dan itu impian hampir semua pembalap untuk bisa memacu motor dengan sangat sempurna. Juara nasional 85 cc di tahun 2009, kemudian juga juara umum ketiga trial game di tahun 2013. Sementara itu juga pernah mendapatkan juara nasional MX Junior di tahun 2012. Inilah dia Choi Emerson. Wow, wah tinggi sekali Choi, tinggi sekali. Lompatan dari si Kutu Loncat, yaitu namanya adalah si Kutu Loncat, julukan dari MR Sumijaksono. Sementara itu sudah meluncur kali ini pada campingan dan juga. Wow, ini dia Choi Daniel Rado. Orang lari Dungo, ya. Kita lihat bagaimana performanya kali ini Danny Orlando yang mana punya jiwa dan berbahaya. Ya kira-kira itulah ancaman yang disebar oleh Danny Orlando dari ORF Orlando Racing Factory yang ada di Pasar Getar Blok A, Sukoharjo. Wow, lap pertama masih imbang antara guru dan murid. Ya, gurunya adalah Danny Orlando. Ya, untuk kendaraan yang dipercayakan oleh Danny Orlando di kelas FFA ini adalah kendaraan KTM. Ya, kanan kobernya adalah KTM, adalah kendaraan yang pintar. Wow, Danny Orlando, let's go. Yes, apakah nanti akan menjadi tonton yang menarik? Wow, buset, lompatannya cukup indah, coy. Lompatan dari Omar Jun Wicaksono, let's go. Alright, yes. Patut kok bagi yang tidak berkepentingan, ya. Bisa turun dari panggung, ya. Ya, mohon maaf, ya. Ya, ini berkaitan dengan gambar, ya. Gambarnya bocor, ya. Yes, oke bro. Kita lihat di sini, Omar Jun Wicaksono. Si anak muda dari Kawen Lapes, anaknya Bang Lurah, Bang Haji Ahmad. Yeay!